Hai semuanya, video ini bakal nunjukin gimana caranya memasang standing frame. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menyesuaikan tinggi standing frame. Caranya, tekan ke bawah pengunci kakinya dan jangan lupa kunci lagi dengan tekan ke atas. Selanjutnya, sesuaikan tinggi dari pengait dudukan frame. Kalian tinggal putar ke kiri buat menyesuaikan. Kalau udah, putar ke kanan lagi ya supaya nggak berubah posisinya. Kalau pengait 1 dan pengait 2 udah sama tingginya, kalian tinggal sangkutkan dudukan ke pengait yang tadi, seperti video ini. Step berikutnya, kalian sesuaikan tinggi sandaran frame dengan frame yang akan kalian pakai nanti. Caranya, kalian buka kunciannya dengan tekan ke bawah. Nah, ini bagian yang paling penting. Jadi, kalian harus masukkan sandaran ke lubang yang ada di dudukan frame. Dan jangan lupa kunci lagi ya. Terus, tali yang ada di dudukan diikat ke belakang ya. Ini dia step terakhir. Kalian buka kuncinya seperti step yang lain. Tekan ke atas, jepit framenya, kunci lagi, dan selesai. Itu dia video tutorial bagaimana memasang standing frame yang benar. Thank you for watching.